Yang haram ini allati kanat mu'tadah lisyurbi. Yang haram-haram ini, alat musik ini yang diharamkan, yang dulu biasanya dipakai untuk minum-minuman keras. Jadi dipakai ketika orang sedang kumpul, pesta-pesta, pakai alat musik itu. Pakai alat musik tadi, mizmar, seperti ada nanti gitar, biasanya dibuat nyanyi-nyanyi ketika saat itu orang sedang berpesta-pesta sambil mabok-mabokan. Nah, ini yang jenis-jenis yang diharamkan. Selain itu, kalau nggak dipakai buat alat-alat yang diharamkan, nggak apa-apa, diperbolehkan. Ya, kalau sekarang ini nggak banyak ya, paling cuma rebana, ya rebana, terus apa itu, gendang yang besar. Ini kalau yang biasanya dipakai untuk taat, nggak dipakai untuk kemaksiatan. Untuk alat musiknya nanti kita bahas lagi lebih jelas, ini cuma secara global aja dulu, nggak ada masalah. Nah, kalau alat musik yang dipakai untuk yang haram, hati-hati. Yang dilarang seperti oleh syariat, seperti mizmar, misal. Saya bacanya qasidah, pakainya mizmar, tetap haram, tetap dosa. Alat musiknya dosa, qasidahnya lain cerita. Tetap, ya, sampean baca burdah, misal. Diiringi pakai alat musik yang diharamkan, alat musiknya haram, dosa. Qasidahnya lain cerita. Jadi haramnya karena pakai alat musik yang haram, bukan haram qasidahnya. Jadi seperti itu. Nanti ini alat-alat musiknya akan kita bahas. Saya ulangi, jenis-jenisnya akan kita bahas lagi.